memanfaatkan sayuran-sayuran atau rumput-rumput kering untuk dijadikan sarang untuk proses bertelur. Jadi ini perlu kita ketahui, ini dalam kondisi sudah 2 hari di kandang pegabungan, sudah beradaptasi, bahkan rumputnya sudah mau turun. Kebetulan juga pasangannya sangat baik, yaitu marmut, karena termasuk binatang yang tidak mengganggu adanya hewan baru di kandang. Jadi guys dan teman-teman bisa mencoba sistem pencampuran kandang dengan tujuan proses pembuahan. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya, terutama nanti kalau udah mulai menyusun sarang. Oke guys, sekian video pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye bye. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right.